Saya berada di BSD untuk menyampaikan inspirasi dari kawasan ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Lynn Scoresby yang berjudul 3 Positive Way to Help Your Daydreaming Child. Jadi 3 tips untuk membantu anak yang suka melamun. Nah, melamun itu fantasi hidup. Melamun itu bukti kreativitas gitu ya, banyak ide. Tapi ini kalau nggak dikendalikan, nah nanti anak suka menyendiri, nggak bisa konsentrasi. Belajar konsentrasinya berubah-berubah, idenya banyak, ngelamun terus, lalu tidak produktif. Karena itu kita perlu menjadi orang tua yang bijaksana jika kebetulan anaknya suka melamun. Tips pertama, ubah lamunan menjadi kreativitas. Nah, misalnya ya bermain drama karakter gitu ya. Wah, mungkin dan orang tua terlibat ya. Misalnya orang tuanya jadi orang tua raja, anaknya jadi raja dan putri. Wah, lalu mereka berfantasi soal bermain drama karakter. Atau menyulap rumah menjadi rumah kreativitas, sehingga akhirnya kreativitas anak ini idenya tersalurkan bukan dengan melamun tapi berkreasi. Entah dibuat apa, diajak membuat mainan dari barang bekas. Wah, ini jadi ini. Wah, anak saya nomor 2 tuh kreatif sekali gitu ya, dan benar suka melamun gitu ya. Wah, saya dan istri tuh kalau pergi ke mall, pergi kemana, lihat barang bekas pungut aja udah jadi pemulungnya. Buat apa, Pak? Ya mau dibikin prakarya buat barang seni. Wah, bapaknya kreatif ya. Enggak, anaknya gitu ya. Kita pungut di barang bekas untuk anak berkreasi, membuat ini, membuat itu, dia tersalurkan kreativitasnya menjadi anak yang kreatif. Anak yang suka melamun supaya tidak cenderung menyendiri, lalu nanti dia kurang banyak teman, kecenderungannya adalah tidak punya kecerdasan sosial, nah nanti repot. Nah, maka dorong dia bergaul. Tapi kan dia nggak mau bergaul, sukanya melamun. Nah, coba temukan komunal yang sama. Dia suka melamun tapi suka mobil-mobilan, suka lukis, suka nari, suka komputer, suka game. Nah, carikan dia teman yang satu hobi, satu spesies istilah saya gitu ya. Wah, ini satu jenis gitu temannya. Dia akan nyambung ketika ketemu, oh ngobrol cocok. Maka dia akan lebih mudah untuk berbicara tema yang sama, merasa akrab, lalu dia menjadi lebih, oh ternyata punya teman itu asik. Dia akan bertumbuh di dalam kreativitas bersama teman-temannya dan bukan bertumbuh sebagai orang yang menyendiri. Anak itu melamun karena nggak ada kesibukan. Nah, maka ajak dia sibuk gitu ya, pergi ke mall, renang, olahraga. Berikutnya adalah anak melamun mungkin luka hati, dia kecewa, dia kepahitan, kasih sayangnya kurang. Nah, ini perlu pendekatan. Ajak anak berdua ke mall, berdua makan, ngopi, berdua bermain. Nah, setelah akrab lalu, kenapa sih kok kamu sedih, suka melamun? Nah ya, hanya setelah akrab lah, maka dia akan bercerita. Kan itu bangun hubungan yang lekat dengan anak dan temukan kenapa dia melamun. Tips berikutnya, masukkan anak dalam kelompok seni atau les seni. Kenapa? Supaya fantasi, ide, kreativitasnya ini terstruktur dan produktif. Oh, ternyata untuk menggambar manusia, binatang itu langkahnya begini. Wah, gampang. Jadi dia kreatif tapi nggak frustasi. Kenapa frustasi? Wah, gambarnya salah, idenya salah. Oh, untuk bikin drama itu ternyata alurnya begini. Oh, untuk membuat barang begini itu begini. Waduh, dia makin kreatif dan bukan melamun ya. Kalau dia nggak tersalurkan, dia melamun. Ya, nilainya jelek. Orang tua bijaksana menghasilkan anak-anak luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari BSD. Salam dahsyat luar biasa.